teksturnya ini bersarang banget ya. Oke, guys, ini di Jalan Kapten Bakarudin, di sana itu arah ke Sipin. Di depan itu ada Tugu Juang Kota Jambi. Dan ini arah ke Simpang Rimbo, sana itu arah ke Simpang Rimbo. Dan di situ ada kantor pos, sebelum kantor pos di sini ada martabak muslim asli, guys. Ini yang pertama di sini. Jangan salah pilih. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam. Kita tanya-tanya sama abangnya, guys. Nih, ini ada tulisannya martabak muslim asli. Ini daftar menunya. Teman-teman bisa pilih sesuai selera. Ini loyangnya ada berapa nih, Bang? 1 2 3 4 5 6 ya? Ada 6 loyang. Ada yang unik, Bang. Crispy. Crispy. Oh, ada yang crispy. Yang tipis itu ya? Ya. Di jam-jam ramai jam berapa nih, Mas? Biasanya sebelum maghrib kayak jam sekarang. Oh, jam sekarang ini sebelum, ya. Sebelum maghrib ya. Ini ya. Ramai ngantri dan enak, ada tempat duduknya. Habis maghrib juga ramai, Bang. Habis maghrib juga ramai. Nah. Itu hijau-hijau apa, Bang? Serikaya, Bang. Oh, serikaya. Iya. Bang, saya mau pesan nih, Bang. Ya. Mau pesan yang nomor 17 tuh, Bang. Keju KMS. Blue Band. Sama yang crispy yang nomor 20, Bang. Crispy yang nomor 20. Ya, Bang. Kebetulan ada bapaknya, guys, pemiliknya, guys. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Boleh, ya. Pak, ini martabak muslim yang asli di sini, Pak, ya? Iya. Kalau yang di tempat lain itu cabangnya atau gimana, Pak? Bukan cabang, cuma ada dua yang di Tugu Juang itu kakak saya, ya. Martabak muslim asli 92, terus adik ipar saya di dekat Press One, jadi ini di Presko ya, Marimbo. Oh, Marimbo. Iya. Selain itu bukan. Selain itu bukan. Iya. Tapi yang pertama buka di mana, Pak? Di sini. Di sini pertama buka. Iya. Berarti yang tertua di sini ya? Iya. Masternya. Dari tahun 94. Dari tahun 94, guys. Ini bukanya dari jam? Dari jam 3. Dari jam 3. Sampai jam 12. Jam 12. Malam. Ya. Oke, oke. Tapi katanya ada pernah tutup lebih awal gitu. Tergantung, Om, kalau udah jam 10 kan, kalau cuaca kurang bagus kan udah habis itu. Oh. Enggak mesti sampai jam 12. Gitu gitu. Pas hari-hari rame hari apa nih, Pak? Biasa hari Minggu. Hari Minggu. Malam Minggu ya. Rata-rata berapa porsi, Pak, sehari, Pak? Enggak ngitung. 30. Kalau berapa sebelum ini sih biasa sih tiga karungan, Om. Tiga karungan. Wah, tepungnya ya. Iya. Wah. Sekarang udah banyak orang dagang kan, terus ekonomi juga lagi susah kan. Iya. Paling dua karung setengah, dua karung. Oh, gitu. Iya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Siap, Om. Makasih, Om. Saya pesan yang tadi itu. Susunya susu coklat ya, Bu? Enggak, Bu. Susu putih, Bu.
Sebelum makan kita berdoa dulu, bismillah. Amin. Oke guys, kita cobain ini tikernya dulu, yang crispy-nya dulu. Wah, ini keju susu, keju coklat susu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah. Cus kandos, mantap juga guys. Wah, garingnya dapat guys. Wah. Garing, kemudian kejunya kerasa, coklatnya kerasa, susunya juga kerasa. Wah, ini benar-benar enak guys. Tuh guys, kayak gini guys. Wah. Tuh. Wah. Ini gila banget. Manisnya dapat guys. Gila deh. Ini recommended banget. Ini recommended guys. Crispy-nya dapat. Wah. Wangi ya, ada wangi-wanginya gitu. Oke, ini dia keju KMS-nya. Kita buka guys. Wah, dari beratnya ini. Wah, berat guys. Wah. Isinya full, penuh satu kotak nih guys. Mantap pokoknya guys. Wah, tuh guys, lihat nih guys, teksturnya guys. Mantap gila guys. Wah. Oke guys, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Agak anget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Jos Kandos, mantap juga guys. Recommended. Ini kalian harus cobain. Ini lembut, begitu nyampe di lidah itu, wah. Beda sama tiker tadi, tikernya agak terlalu manis. Ini manisnya pas.
yang di pinggir sini ada crispy-nya, kriuknya. Ini pas, susunya juga pas. Nggak terlalu manis, adonannya lembut. Wah. Wah, 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 wah. Martabak muslim ini recommended banget, dan saatnya kita bayar dulu ini sama Pak. Pak, punya saya berapa nih, Pak? Ya, punya saya, Pak. Nomor 17, 62, iya, betul. Terima kasih. Kurang 2.000. Kurang ini. Udah. Kebanyakan, Pak, kembaliannya. Enggak apa-apa. Yang benar, Pak. Kembaliannya kebanyakan, guys. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, Oke, guys, thank you udah menonton video episode kali ini. Oke, guys, saatnya menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan cara share video ini ke banyak teman kalian, ke media sosial yang kalian punya, agar usaha Pak Muslim, ya namanya Pak siapa tadi, Pak, namanya Pak? Pak Adi. Pak Adi, saya kira Pak Muslim namanya. Pak Adi, agar usahanya Pak Adi ini bisa dikenal banyak orang dengan cara share ke media sosial lainnya, maka usaha Pak Adi, Martabak Muslim ini dikenal banyak orang, guys. Dan tentunya kalian juga akan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, guys, thank you. Kita jumpa lagi di episode video jalan-jalan kuliner berikutnya. Oke, guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.